PPATK menghentikan sementara transaksi atas 60 CIF, atas 60 rekening atas nama entitas yayasan tadi. Laporan yang periode laporan 2014 sampai 2022 saja terkait dengan entitas yang kita diskusikan ini, PPATK melihat ada sekitar 10 negara yang paling besar ya terkait incoming, nerima maupun keluar ya. Ini banyak sekali pertanyaan dari teman-teman media. Ini banyak sekali pertanyaan dari teman-teman media terkait dengan entitas asing. Jadi PPATK melihat berdasarkan data yang ada lebih dari 2000 kali ya, ada lebih dari 2000 kali pemasukan dari entitas asing kepada yayasan ini. Itu angkanya di atas 64 miliar. Lalu kemudian ada dana keluar tentunya dari entitas ini ke luar negeri itu dalam lebih dari 450 kali. Angkanya 52 miliar sekian ya, angkanya 52 miliar sekian. Jadi memang kegiatan-kegiatan dari entitas yayasan ini ada terkait dengan aktivitas di luar negeri ya, bantuan karena bisa dilakukan dimanapun juga, tidak hanya di dalam negeri tapi juga membantu saudara-saudara kita yang kesulitan yang ada di luar negeri. Per hari ini PPATK menghentikan sementara transaksi atas 60 CIF, atas 60 rekening atas nama entitas yayasan tadi di 33 penyedia jasa keuangan. Jadi ada di 33 penyedia jasa keuangan sudah kami hentikan.